Halo guys, jumpa lagi dengan Info Channel. Wuih, hah? Info Channel lagi. Di kesempatan hari ini saya lagi jalan-jalan nih guys di hutan. Ini mau mancing ceritanya. Cuma nih udah datang sini sungainya kering nih guys. Padahal nih biasanya kayak gini nih airnya penuh, cuma nggak tahu ini saat ini airnya kering. Jadi air kering ini kita lihat-lihat, barangkali nanti ada lubangnya yang ada airnya, terus kita coba, siapa tahu ada ikan lele atau ikan apa yang ketinggalan. Nah, ini di depannya ada airnya guys. Nah, ini kondisi jalannya guys. Nih, kita lewat pinggir-pinggir. Ini dulu bekas air-air dalam guys. Cuma ini karena kemarau ya, jadi ini kering, tinggal sisa nih berantakan, puing-puing atau ranting-ranting dan cabang nih petaburan. Aduh, ini blusuk-blusuk nih guys. Nah, ini ada tertinggal air. Pak, lubang nggak? Lubang nggak? Nah, ini ada lubang nih guys. Iki mah kue kan nyogrok kene iki. Gak jeru. Kita coba ikut, itu ada bapak di sana. Ini jalannya penuh perjuangan guys. Kita muter-muter sana sini. Mana cuma itu cok. Nah, ini bapak udah mancing, itu langsung dimakan tuh katanya. Masih dalam, padahal udah kering di sekelilingnya. Ini tertinggal air, ini asli di dalam hutan ya guys. Cuma itu depan sana tuh jalan, jalan penghubung antar kecamatan. Aduh, dimakan. Ke dalam ya, di obok-obok dulu biar ikannya keluar kalau ada ikan yang besar. Ini lupa nabak tripod guys, tripodnya di mobil. Nah, itu dimakan teman-teman. Tenggelam. Oh, dapat strike lele. Pak, kene lo lele. Lele.
Ini ya teman-teman, lumayan lah. Nah, ini lubangnya teman-teman, kita masukkan lagi. Aduh, Pak. Pangan kuwedi jane. Wih. Strike besar. Wow. Ini baru lembat, teman-teman. Lumayan ya. Ini yang kecil nih dapatnya yang tadi. Jadi, lumayan ya. Keren ya, lepas sendiri dia. Belum nih, kena lubang-lubang, banyak akar-akar juga. Kok ini bolongnya rono, Pak? Kita gangguin dulu ya biar dia keluar. Aduh, belit. Oke. Kita tunggu. Nah, langsung dimakan lagi, teman-teman. Waduh, kecil sayangnya, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting strike. Kita masukkan lagi teman-teman. Ya, kita gangguin lagi. Dia suka digangguin. Jadi habis dia piok-piok-piok gitu. Jadi dia langsung makan. Nah, tuh langsung kan teman-teman. Wah, strike lagi. Lumayan, tapi ya kecil-kecil. Masukkan lagi. Yo, yang besar yo. Ini kayaknya selubang nih banyak teman-teman, karena tadi yang pertama dapat itu dia ada luka-luka. Itu kayaknya tanda kalau temannya banyak, jadi dia kelahi, saling memangsa. Ini saya angkat-angkat dulu.
Aduh, kawan, ini sih ikan lais, bukan ikan lele. Tapi tidak apa, yang namanya poin tetap dibawa. Kita pindah agak di bawah pohon nih, teman-teman. Agak miring sana. Banyak akarnya, teman-teman. Tadi ada gabusnya besar, tapi dia nangkap lampungnya, tidak nangkap umpan. Indah dapat nih, teman-teman. Itu ada dua gabusnya, teman-teman. Hebat. Tuh, tenggelam kan. Kita tarik aja ya, teman-teman ya. Wish. Strike, teman-teman. Gimana nih gabus nih? Lumayan ya. Ini dimasukin lagi, teman-teman. Itu dimakan tuh. Yuk, coba cari kita tarik. Wah, benar dah dapat. Strike lagi, gabus lagi. Kita masukkan lagi, teman-teman. Cuma masukinnya susah, teman-teman. Ini kayaknya perlu bantuan kayu. Jadi ini harus dilempar yang agak ke situ, teman. Masuk dia, teman. Teman-teman, udah tenggelam. Waduh, ah, dapat anak baung tapi kecil. Dimakan lagi.
Waduh, saya lupa teman-teman, ini rollnya ndak digulung. Masih ada tapi ntar gulung roll dulu ya teman. Coba periksa lagi. Dalam dia teman. Udah nyangkut teman-teman. Ada ikannya rupanya, walaupun nyangkut. Pindah ikan-ikan kecil teman-teman. Kayaknya kita pindah ya, karena lumayan nih, udah segini dapatnya satu lubang ini tadi. Jadi kita pindah aja. Lumayan nih teman-teman. Ya, oke, teman-teman. Tadi kita mancing di tengah hutan karena sambil nunggu sore, dan ini kita sambung lagi mancing di parit pinggir jalan juga nih teman-teman. Nih mobil kita ada di belakang. Jadi kita di parit, dan ini saya coba pakai jorannya tegek ya teman-teman. Nah, tuh langsung dimakan teman-teman. Ya, tuh ya, pelampungnya di sana kelihatan. Oke. Dia udah blutuk blutuk blutuk, ada gelembung-gelembung udara. Biasanya gabus. Iya. Lele teman-teman. Jam segini lelenya. Nih, lelenya udah makan jam segini, teman-teman. Lumayan lah. Ini kita pakai umpan cacing ya teman-teman ya. Ini kita benerin nih umpan cacing. Oke, kita masukkan lagi ya teman-teman. Oke, di sana ya, langsung disambut teman-teman. Ada bawa ke tepi, jadi pelampungnya tidak terlalu kelihatan. Teman-teman ya, strike lagi. Ini giliran giliran gabus. Ini karena pengaruh kemarau teman-teman, jadi airnya tinggal sedikit-sedikit atau lubang-lubang gitu.
cepuk kagak nang pancing dulu ya. Enggak tahu tengok. Walah. Enggak dapat, teman-teman. Dia dimakan, teman-teman, tapi cuma gerak pelan-pelan. Aduh.